Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Pasti baik bukan? Kali ini saya akan memberikan kalian tentang bagaimana perbedaan pakan untuk loham diberikan pakan alami atau pakan pelet buatan. Nah, ini dari ikan saya sendiri, saya buktikan ini SRD lokal. Pada video sebelumnya saya review ikan dari kecil sebelum saya kasih cabai dan setelah saya kasih cabai. Ini teman-teman bisa cek video SRD ini sebelum makan cabai. Oke, nah ini sekarang sudah ukuran 3 jarian. SRD saya sudah saya berikan makan cabai selama sekitar 2 bulan. Satu hari itu sekitar pagi-pagi dan malam saja. Nah, ini sudah kelihatan lumayan. Warna dan jenolnya sudah mulai kelihatan. Dan mutiaranya pun sudah cukup bagus mengelilingi lingkaran kepalanya, tidak gundul pada bagian tengah dan belakang. Artinya ini sudah cukup bagus karena sangat berpengaruh sekali sama pakannya. Ini cabek sangat suka sekali. Oke, teman-teman bisa coba di rumah untuk memberikan cabek atau cacing beku pada ikan lohan Anda. Oke, kiranya itu. Oh ya, satu lagi, pelet hanya untuk selingan kawan-kawan agar hasilnya lebih maksimal.